Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari terserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku Islam ataupun Al-Qur'an. Dan yang akan saya review kali ini adalah Al-Qur'an Tikrar, tapi yang versi lebih kecil, ukuran A6, dan sampulnya ini menggunakan resleting ya. terserbamuslim.com. Di video sebelum-sebelumnya saya pernah mereview Quran Tikrar yang ini ya, yang versi hardcover ukuran A5 atau ukuran standar. Ini sebesar buku tulis, ini pernah saya review. Isinya itu sama persis, di dalamnya sama persis. Untuk lebih jelasnya teman-teman silakan tonton di video di sini ya. Udah pernah saya review isinya. Nah, saya hanya yang sekarang mereview Quran Tikrar yang ukuran lebih kecil. Setengahnya ya, kalau dibuat seperti ini itu setengahnya. A6. Ini sepertinya ini B6 ya, saya lupa lagi ini. Kalau nggak salah ini B6 ya. Kalau A6 biasanya dibuat seperti ini itu pas. Bentar ya, saya lupa. Nah, ini yang A6 ya. Berarti yang ini ukuran B6 ya. Tuh, ini yang A6. Tapi ini bukan Tikrar, ini Yasmina. Hanya untuk meyakinkan aja saya lupa ini ukurannya. Ternyata ini bukan A6 tapi B6. Quran Tikrar ukuran B6. Yang di covernya ini tidak seperti yang ini. Yang B6, yang hardcover juga ada ya. Tapi ini yang menggunakan resleting. Ini teman-teman bisa lihat. Ininya bertekstur ya. Emboss gitu. Tikrar Syamil Quran. Ini ada busanya, empuk. Ini bisa dibawa buat ngafalin di mana gitu, sambil di kantor misalnya atau di sekolahan. Nah, ini ya, untuk isinya sama persis. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar ya. Untuk memahami tentang ini semua, teman-teman bisa lihat di sini aja di review yang Quran yang ini, karena isinya sama persis. Nah, ini cuman sekilas, di sini ada pembagian, ada 4 blok warna ya. Di sini dibaca satu kali, nanti dicoret satu. Baca dua kali, coret lagi, kayak lagi penghitungan pemilu gitu ya. Nah, nanti udah 5 garis gitu. Terus ulang lagi, masukin lagi satu, dan seterusnya lah. Sekali lagi untuk lebih jelasnya, lihat di review Quran yang ini. Jadi di sini, ini saya hanya memperlihatkan sampulnya saja. Ini ya, tuh empuk gini. Ininya juga bagus, ada tulisan Syamil Qurannya. Nah, ini ya. Nah, ini Syamil Quran. Resletingnya khusus. Enak juga di resletingnya, kadang-kadang ada yang kalau yang biasa yang murah resletingnya kadang macet gitu ya. Oh, ini bagus. Dan yang paling penting ini enak untuk digenggam, dibawa kemana-mana. Kita lagi ngafalin di istirahat misalnya sekolah atau di kantor, bisa buka-buka Quran yang ini ya. Harganya yang jelas lebih murah dari yang ini ya. Cuman saya agak lupa lagi yang ini. Yang jelas lebih murah dari yang ini. Assalamualaikum teman-teman. Kalau mau beli buku atau mau beli Quran, belinya di terserbamuslim.com. Yeay. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki Quran di Terserba Muslim, teman-teman silakan order melalui WhatsApp ya, biar gampang. Di 087-870-173-490. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini.
Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.